telah menceritakan kepada kami Amr bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Zakaria bin Abu Zaidah dari Asy-Sya'bi, dia berkata, saya mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata di atas mimbar dan mengisyaratkan dengan jari-jarinya di kedua telinganya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar-samar yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa dapat menjaga diri dari perkara syubhat itu, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, berarti ia telah terjatuh dalam keharaman. Seperti penggembala dan menggembala hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Dikhawatirkan, hewannya akan masuk ke wilayah yang terlarang itu. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak, maka akan rusak pulalah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati. Wallahu a'lam bishawab.